Gini Rehe, kita bawa alat musik tiup buat kamu. Iya Rehe. Ini dia alat musik yang Vini bawa. Keren kan? Gini loh, Bang Jaka, Mas Bagus, Mas Jarwo, Pak Jarwo. Saya mau minta tolong. Saya itu kan punya koper. Alat koper saya itu hilang. Aduh, cuma kehilangan koper aja, nangis kayak orang ketelan sendok. Lah kalau Bang Jaka, Mas Bagus, Pak Jarwo bisa bantu saya temuin koper itu, saya kasih hadiah. Oh, mau ngasih hadiah? Oh. Jack, Gus, bantu si cantik cari kopernya yang hilang. Aduh, badan Vini panas. Kayaknya Vini kena itu deh, apa namanya? Demam. Kita bawa ke UKS aja yuk. Ih, gak mungkin. Pasti dia pura-pura doang biar dapat perhatiannya Rama. Nih, kalau Cika gak percaya, pegang aja kening Vini. Kenapa lagi sih? Ini panas banget badannya, ini gila. Kayak megang serikat. Sunyi sepi sendiri sejak Mas Bagus pergi. Tiada kabar berita, koperku di mana? Alah, lama banget nungguin koper. Daripada capek, ya wis lah tak rebahan dulu. Ngeluk boyok. Bau apa ta iki? Perasaan aku udah mandi loh kemarin. Bau apa ta iki? Ketahuan wes, aku udah tahu sumber bau ini. Ini. Ini pasti kaosnya Bang Jaka. Ngambune. Buang aja lah. Tidur lagi. Sunyi sepi sendiri. Tiba-tiba kangen sama anak Papa Rehe. Vini Rehe, lagi apa ya? Tapi kok perasaan aku gak enak ya? Tuh. CCTV aja dah, biar lebih yakin. CCTV nol. CCTV nol. CCTV nol. Tuh kan. Oh no. Anak Papa Ren lagi sakit. Ya, bener kan perasaanku tadi. Aduh, kalau sampai Vini sakit, artinya dia tidak bisa ikut pelajaran sekolah. Udah sakit, on lagi. Enggak. Itu enggak boleh terjadi. Sabar ya, nak. Sabar, nak. Sekarang juga, aku calling itu Jin-Jin Somplak. Aduh, puyeng Rehe. Ada gempa kol Rehe. Nah, udah mulai anteng nih. Hei, tembem, jelek. Ini keadaan gawat. Gawat? Memangnya stok makanan habis tuan Papa Rehe? Aduh, tembem. Yang ada di otak kamu tuh cuma makanan, tidur, sekalian dikubur. Ayah. Anak saya, Vini Rehe, sakit, tahu. Sakit apa tuan Papa Rehe? Itu tuh yang keringetnya ngocor jagung-jagung, badannya panas, demam. Waduh, bahaya tuh. Semoga Vini pulih kembali, sehat lagi, belajar lagi, pinter lagi, naik kelas, jadi kebanggaan buat keluarga. Amin. Yuk, kita pulang ya. Ayo. Ngomong apa? Atuh, di sini aja. Saya mau minta bantuan sama kalian, tahu? Saya mau pulang tuan Papa Rehe.
Kan kita emang ditugasin buat ngedengerin informasi si Pini demam, ya kan? Dengar dulu, dengar. Sekarang saya tugaskan kalian. Eh, Somad. Kamu saya tugaskan untuk berubah jadi Vini. Mewakili dia mengikuti pelajaran di sekolahnya. Paham? Ah! Hah? Boleh deh kalau jadi Vini. Kalau jadi Papa Rehe, nggak mau saya. Terus tugas saya apa dong, Papa Rehe? Kamu menjaga Vini selama dia sedang sakit. Dan ingat, jangan sampai ada yang mengganggunya. Ngerti? Siap, Tuan Papa Rehe. Eh, tapi tugas Tuan Papa Rehe apa? Saya akan bikin ramuan. Bikin ramuan sebagus mungkin untuk menyembuhkan anak saya yang sedang sakit. Oke? Okay? Sekarang juga Alfred. Ayo, cepat. Tuan Papa Rehe. Apa lagi? Siap, rumahnya di mana, Nek? Sorry, panik. Ini gaya kipas nih. Wah, ini begini kalau lagi panik nih. Bahaya, bahaya. Gimana Tuan Papa Rehe? Sudah mirip sama Vini Rehe kan? Itu kumis. Kumis Tuan Papa Rehe. Aduh. Ini mah enggak bisa dihilangin. Udah, cakep. Sekarang juga selesaikan tugasmu. Oke? Okay? Oke, Tuan Papa Rehe. Ya. Alfred. Aduh. Cepat sembuh ya, Nak ya. Apa khawatir sekali? Aduh. Sekarang bikin ramuan Ih, apaan sih? Kok keran gini bau banget sih? Hah? Ada baju kotor. Hah? Si cantik. Pasti nih kelakuan kamu cantik ya. Ya. Awas ya. Aja. Mihiro, ala. Lu, ada kaos mewahnya. Mas Bagus, aku aja dikerjain toh. Mas Bagus. Ala. Kaos mabur. Aku aja kaos mewahnya. Mas Bagus, jangan aku takutin aku. Mas Bagus. Si bos ada-ada aja, suruh nyariin koper. Kayak gak ada kerjaan aja nih. Iya, udah jadi bos masih aja ngarepin hadiah. Paling apaan hadiahnya dari si Gemblong? Cek, koper tuh. Hah? Kok cepet banget ketemu, baru keluar? Gus, keliling-keliling dulu biar kelihatan usahanya. Lamaan lo? Gus. Nah, ada gambar Lavia. Pasti punya si cantik. Yang benar. Iya juga sih. Ya udah, yuk. Ini apaan sih nih isinya nih? Rap, ini cuma tuh. Cek. Ye. Pin. Tidak ada yang boleh gangguin Vini Rehe. Tapi kita kesini buat jagain lu, Vin. Ram. Yaudah lebih baik kita keluar aja deh, biar dia istirahat. Vini Rehe, Paman Jinko disuruh Papa Rehe untuk jagain Vini Rehe. Supaya Vini Rehe bisa istirahat. Nggak ada yang ganggu. Vini tuh udah gede! Nggak perlu dijagain lagi! Pergi sana, pergi! Iya. Maaf ya, Vini. Maaf ya Vini Rehe, tugas tetap tugas. Jadi Paman Jinkol tetap di sini jagain Vini Rehe. Tuh kan, gara-gara Paman Jinkol teman-teman Vini jadi pada salah paham. Maaf ya Vini Rehe. Kopernya udah ketemu nih bos. Iya bos, ya ke sini sekarang juga. Oh, udah di depan. Oke. Benar, udah ketemu kopernya. Udah dong bos. Mana? Tuh. Ini bos, kopernya. Kayaknya isinya duit, bos. Duitnya bisa dipakai buat modal usaha, bos. Iya. Oh iya?
Bener juga kamu, Gus. Jack, sini kopernya. Hah? Jangan, Bos. Kan saya yang nemuin. Gimana sih? Enak aja lu, Jack. Kita kan berdua yang nemuin. Berarti gua juga berhak dong. Gua duluan kan nemuin, Bos. Apaan? Aduh. Aja lu, Gus. Ini punya saya. Kan saya nyuruh kalian nyari ini koper. Kalau bukan saya nyuruh, koper ini enggak ketemu. Tapi saya yang nemuin, Bos. Enak aja. Bos, ini Bos. Ini punya saya. Enggak bisa, Bos. Ini punya saya. Lepasin. Kok tiba-tiba Vini kayak gitu ya? Padahal kan maksud kita baik, ya kan? Iya, mungkin karena dia demam kali jadi kayak gitu. Ya wajar sih kalau kata gue. Emangnya ngaruh? Ya ngaruh lah. Hai teman-teman, aduh. Kok kamu di sini sih, Vin? Kamu kan harusnya istirahat, kamu masih sakit. Aku tuh udah sehat tuh, udah sehat, Rehe. Rehe? Siapa lagi, Rehe? Maksud Vini itu Rama, Rama. Vini itu udah sembuh, Rama. Ntar dulu deh. Itu apa ya yang di bawah hidung lo? Kayak kumis ya? Oh, ini tuh bukan kumis. Ini tuh koyo. Tadi Vini dikasih sama petugas UKS. Katanya sih biar nurunin demam. Gak ada yang lain koyonya? Ini tuh mungkin model terbaru. Ya, dipasangnya harus di situ juga ya. Yaudah, abaikan. Ayo. Karena kalian sudah melempar koper ini ke kepala saya, artinya ini koper milik saya. Hah? Aduh, saya juga mau kepala saya dilemparin koper, Bos. Saya juga, Bos. Ayo, Bos. Kepala saya lempar, Bos. Enak aja, saya udah kena duluan. Ayo dong, Bos. Lemparin dong. Enggak bisa. Ayo dong, Bos. Lempar dong. Bos. Lepasin. Lepasin. Aduh, sini bertiga ada perebutan kayak anak kecil. Bos, kenain pala saya, Bos. Ayo, Bos. Aduh. Kok terbang ini? Wah, jangan-jangan ini koper kesulap. Aduh, kacang nih. Ciri, turunin dong. Turunin gimana? Kamu tuh sok tahu. Iya loh, suka sekate-kate. Gus, Cini akan turunin kalau kalian janji enggak akan rebut-rebutan lagi. Oke? Okay? Gini. Bos, cek. Gimana kalau isi koper itu kita bagi tiga? Nanti koper itu akan turun sendiri. Enggak bisa begitu dong. Dulu percaya aja sama gua. Oke, deal. Oke. Kalau begitu, turunkan. Iya. Kok bisa ya? Iya. Buka. Buka, Jack. Koper pesulap. Hati-hati, Jack. Jangan rusak, Jack. Kalau rusak, muka kamu saya rusak. Sini, Jack. Bos, susah dibukanya. Kuncinya ada kodenya. Lah, kamu tuh alesan aja. Aduh. Usaha dong. Wah, ini pasti duitnya banyak nih, Bos, di dalam nih. Susah sih. Bisa nggak? Susah, Bos. Susah nih. Bos, ini tas terbuat dari apa, Bos? Kulit. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bakar? Ya? Biar bisa terbuka. Kalau koper ini dibakar, itu artinya isinya juga ikut kebakar dong, Jack.
Iya, Bos. Aduh. Duh. Gimana caranya ya biar bisa ngusir Paman Jinkol dari sini? Vini punya ide. Paman Jinkol. Iya, Vini Rehe. Oh, jadi ngantuk ya? Akhirnya Vini bebas juga. Bantuin dong. Bantuin apa, Gus? Buka koper. Ya ampun, Gus. Susah, susah. Kan gue bilang dari tadi susah. Gimana sih? Gak mau, Gus. Jadi gak mau. Itu kan bukan punya kamu. Jadi gimana dong? Ya mana saya tahu. Kamu cari caranya dong. Gimana bisa koper ini kebuka. Malah nanya. Iya. Gus, lebih baik kamu balikin aja. Itu kan punya Cantik. Ya, biarpun dia nyebelin. Tapi sebaiknya kamu balikin aja. Bos, begini aja deh, Bos. Ini kan sepertinya bukan milik kita nih, Bos. Kalau saya boleh saran, mendingan kita balikin aja sama pemiliknya, Bos. Gak bisa begitu dong. Ah, gua tahu ini akal-akalan lu supaya lu bisa menguasai koper itu. Sekate-kate lu, Jack. Tapi bener juga, Jack, kata si Bagus. Mendingan itu koper kita pulangin aja ke pemiliknya. Aduh, si Bos, kok malah setuju sih? Apa kata si Bagus? Udah kamu ikutin aja. 2-1. Ayo, yang menang siapa? Jadi kaya deh. Oh, jadi kamu pengen kaya? Nah iya, Bos. Siapa sih orang yang gak mau kaya? Kalau mau kaya, kerja, Jack. Gus, kita pulangin kopernya ke pemiliknya. Tapi sebelum berangkat, ganti dulu baju kamu. Emangnya kenapa baju saya, Bos? Kucel. Kucelan juga mau kasih jaka daripada baju saya, Bos. Itu kelihatannya aja bersih, tapi bau itu. Kalau jaka mau kasih ditanya, mau pakai baju apa, tetap aja nggak pantas sama wajahnya. Gak usah deh, Bos. Langsung aja yuk. Udah ganti sana, ganti sana. Sana! Ayo! Males deh. Daripada ke rumah si Cantik, mending gini pulang ke Kerang aja deh. Si Bos gimana sih? Mau ngurutinnya si Bagus. Aduh, Jack. Kamu itu... Saya acting itu, Jack. Pura-pura. Acting? Maksudnya, Bos? Pokoknya kamu ikutin aja deh. Ikutin kemana? Aduh, ini rencana saya yang brilian, Jack. Enak, Jack? Bilang, Bos, aus nih. Kamu belum pernah minum air seember nggak, Jack? Belum, Bos. Itu kuda biasanya. Ya. Habisin, ayo. Oh iya, aduh, maaf, Bos. Lupa saya. Aduh, kasih kamu, kasih saya. Iya. Yuk, kita ikutin. Iya. Aduh, banyak rencana sini. Aduh. Jangan bercanda, Jack. Siapa yang bercanda? Sikut Bos tuh mampir di mulut saya. Ini adalah resiko perjuangan, Bung. Iya. Tutup pintunya, Cek. Kunci. Tolong jaga saya. Oke, brother. Ilhi!
selamat beristirahat, Gus. Jack, kok gue dikunci sih, Jack? Udah, lo diem aja di dalam. Sekarang saya Jack tahu maksudnya si bos. Lalu isi koper itu bagi dua, kan? Yoi, Jack. Kamu 20%, saya 80%. Oke, bos. Come on, Jack. Yoi. Bos! 20% buat gua, 80% buat bos. Hah? Bos, kayaknya ada yang salah nih. Bos! Vini, ya ampun anak papa. Vini Rehe, kamu pasti kecapean gara-gara sekolah ya nak. Jangan diforsir sayang. Kan papa udah bilang, dibagi waktunya. Kamu tuh bikin papa kepikiran tau sayang. Vini, kamu kok sakit agak gemukan ya nak? Aduh sayang, papa khawatir sekali papa gak bisa tidur sayang. Mikirin kamu tuh papa udah bawain tuh. Papa udah bawain ramuan yang paling manjur biar kamu cepet seger nak, cepet sembuh. Cepet sembuh ya nak, Vini. Vini, kok perut kamu melendung nak? Vini. Nak, kamu kok sehat banget sayang? Vini. Aduh, nak. Kamu berendam di pasir ya, nak? Kok muka kamu kok kasar begini sih, nak? Vini, kok jadi bengkak begini kayak nangka? Kamu ngapain di sini tembemak? Vini, Vini Rehe mana? Vini Rehe mana? Anak saya mana? Kenapa jadi kamu yang di sini? Maaf, Tuan Papa Rehe, saya ketiduran. Vini, Vini mana? Vini, Vini Rehe. Vini Rehe sudah sehat, Tuan Papa Rehe. Aduh, syukurlah. Aduh. Tapi sia-sia dong, aku udah bikin ini ramuan yang paling manjur buat Nia. Oh, nggak sia-sia Tuan Papa Rehe. Yang penting Vini Rehe sudah sehat. Oh, iya. Berarti saya sudah boleh pulang dong? Oh, jangan. Udah. Kamu kelihatannya agak pucat. Tidur lagi. Tidur dulu. Tuan Papa Rehe. Tidur dulu aja. Udah kamu gantiin. Saya pulang. Vini. Kamu gantiin Vini yang lagi sakit. Duh. Tuan Papa Rehe. Bentar aja kepada dokter biar diinput sekarang. Tuan Papa Rehe. Udah. Aduh, susah juga. Bos, kira-kira si Bagus lagi ngapain ya? Paling si Bagus lagi nangis, Jack. Usap-usap air mata. Si Bagus kalau nangis, nggak keluar air mata, Bos. Keluar apa, Jack? Angka. Kamu ada-ada aja. Emangnya mata si Bagus pocer isi ulang. Bercanda aja. Buruan buka. Iya, Bos. Ngomong lulu. Aduh, Bos. Kenapa? Kok bergerak? Ah, kamu itu jangan bercanda. Iya, Bos. Hah? Tuh kan? Iya, bener, Jack. Percaya sih. Oh. Namanya juga koper pesulap, Jack. Aduh, koper pesulap. Ayo, hantem lagi. Bos, bantuin pegangin dong. Iya. Ah, tuh. Bener kan? Bener, Jack. Iya, makanya. Bos nanti tegrep ya kalau dia bergerak lagi ya. Iya. Iya, tenang. Tangkap. Ya, hantem, Jack. Hantem yang kencang. Aduh, tangan saya yang dihantam. Iya, Sakit. Iya, kenyot terus. Kenyot. Tiup. Tarik nafas. Lepas. Jini. Bukain pintu dong. Oh, bukain aja sendiri. Gak bisa, dikunci dari luar nih. Hah? Dikunci? Siapa yang kunci, Gus? Kayaknya sih si Bos sama Jaka. Ih, bener-bener keterlaluan mereka. Tunggu di sini ya, Gus. Jini ke bawah dulu. Tunggu. Jini, bukain pintu dulu dong. Oh iya, bentar ya, Gus. Oke, Gus. Udah bisa dibuka. Aduh. Mereka di mana sekarang? Pasti sih di bawah, Gus. Aduh, cewek
juga ada kumisnya tuh. Ngaca sana. Makanya jangan suka ngeledekin orang. Ngaca tuh, ngaca. Ngaca. Kalian gak ada sopan santunnya. Pakai ikut-ikutan, pakai kumis galak. Kalian ledek ya? Mulai besok, Bapak akan potong kumis sebersih-bersihnya. Sembrono kalian. Eh, tuh lihat. Gara-gara lu, guru jadi ngambek kan? Ini gimana kok ada kumisnya juga sih? Dia lembab punya ular ya? Cewek kumisan. Eh, diam lah. Ayo buruan buka, Jack. Iya, Bos. Kus. Sini, Kus. Culit. Susah dibuka ya? Iya. Susah banget ya? Susah. Susah. Loh. Cek. Kayak suara si Bagus. Iya, Bos. Iseng Gus, sambil nungguin kamu. Ah udah deh Bos, saya udah tahu akal-akalnya si Bos. Mas Bagus. Bisa gak sih gak teriak-teriak? Lu siapa tuh yang teriak-teriak? Aku tuh cuma manggil Mas Bagus dengan suara yang kencang. Ah itu sama aja gemblong. Mas Bagus, aku mau tanya gimana perkembangan kabar koperku? Belum ketemu. Jack, balikin kopernya Jack. Gus, mana sih? Nih. Lelah ya, ini bener koperku, itu bener koperku. Ya ampun, matur nuwun ya Mas Bagus. Udah nemuin koperku Mas Bagus emang, jos. Bukannya si Bagus aja, gua juga nemuin. Oh iya, Bang Jaka. Matur nuwun ya, Bang Jaka. Mas Bagus. Saya juga Mas Jarwo. Pak Jarwo. Iya, matur suwun. Pokoknya semuanya terima kasih. Misi, aduh koperku. Gini, sebagai imbalannya, karena kalian telah menemukan koper saya. Berapapun yang kalian minta, pasti akan saya kasih. 20 juta. Ayo lo. Wah, 20 juta itu enteng. Buat cantik. 20 juta dikasih? Oh, Mas, Pak Jarwo, bentar saya tulis ceknya dulu ya. Stop. Jangan ditulis dulu. Lo? Saya mau meeting. Gus. Ngomong apa sih, Gus? Jadi, begini ya, Mbak Cantik. Kita nggak minta 20 juta. Lah, ini. Persis seperti dugaanku. Kalian bertiga pasti gak pengen saya kasih imbalan kan. Kalian tulus ikhlas seperti yang ada di sinetron-sinetron kejar tayang itu. Ya toh. Kita minta setengah dari isi koper ini. Lelah kok malah ngelunjak. Maksudnya gimana toh? Mau gak? Kalau gak mau, gue buang aja. Ya jangan. Jangan, ini koper berharga banget buat aku. Yowes lah. Gak apa-apa walaupun isi koper ini sangat berharga tapi ya... Kalau mau kalian begitu, ya udah, tolong pegangin sebentar. Ya. Apaan tuh isinya? Aduh. Ini saya ikhlas bagi si koper ini sama kalian. Ini. Apaan Bos sih? Ini isinya foto-foto saya waktu lagi jadi TKW di luar negeri. Aduh. Ini waktu saya di Zimbabwe. Cantik toh, Pak? Cantik toh. Nih. Loh. Ini foto kenangan. Iya. Waktu saya di Chili. Chili. Yang jadi model kan? Memorable. Ini waktu saya potong model cendol susu. Cewek bondol bikin nafsu. Bodoh amat. Ah, si Bos sih jadi gagal dan dapat duit 20 juta. Si Bos raka sih. Ini kenapa saya yang disalahin?
Aduh, pakai nyender lagi, ntar palanya saya masukin koper nih. Jangan, Pak. Nah, apa? Nih, ambil. Aduh, mata-mata saya. Aduh, aduh, aduh.